Yeah, salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat menonton Wako Channel. Ya, tuan-tuan dan puan, anda tidak akan rasa terkejut jika anda selalu dikejutkan oleh benda yang sama. Ya, sebelum kita tengok apa yang Dato' Sri Najib Razak akan kata, sila subscribe ke Wako Channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Dan tuan-tuan dan puan, jom kita tengok apakah berita dari FMT. Ada yang terkejut, Najib sindir kerajaan berhubung lanjutan PKP. Jom kita tengok. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menyindir Kerajaan Perikatan Nasional hari ini susulan pengumuman lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP penuh selama 2 minggu. Ada sesiapa yang terkejut tadi apabila Kerajaan PN umum total lockdown yang tak berapa total telah dilanjut 2 minggu lagi? Katanya dalam catatan di Facebook. Dalam satu lagi catatan kemudian, Najib menggesa kerajaan cepat mengagihkan bantuan kepada rakyat dikala mereka bersedia menghadapi 2 minggu lagi tempoh PKP penuh. Beliau menyuruh kerajaan melanjutkan skim iSinar dan iLestari kumpulan wang simpanan pekerja KWSP selain menaikkan jumlah bantuan tunai yang diagihkan serta-merta. Arahkan bank-bank memberi moratorium pinjaman secara automatik tanpa faedah selama 3 bulan, katanya. Beliau turut menggesa kerajaan mengembalikan diskaun elektrik seperti tahun lalu. Suruh orang duduk rumah 24 jam sehari, mahu bil elektrik akhir bulan tak naik? Soalnya. Selain itu, beliau menyarankan kerajaan memberi subsidi bagi minyak masak botol untuk meringankan beban rakyat semasa wabak. Jika mahu buat total lockdown, maka buatlah total lockdown. Fahamlah apa maksud sebenar total atau penuh. Bukan buat lockdown yang masih ada traffic jam seperti sekarang, katanya. Sementara itu, Ahli Parlimen PKR Wong Chen berkata, kerajaan jelas gagal mengawal wabak walaupun sekatan penuh dan PKP dilaksanakan di Lembah Klang sejak awal Mei. Ahli Parlimen Subang itu berkata, jumlah kes COVID-19 yang tidak menentu menunjukkan jangkitan harian dikaitkan dengan jumlah ujian dilakukan dan bukannya sekatan penuh berkesan. Setelah 11 hari sekatan penuh dan Selangor dan KL berada bawah PKP sejak 3 Mei, datanya jelas kerajaan PN telah gagal sepenuhnya dalam mengawal wabak dengan PKP, katanya. Adakah kerajaan PN akan melaksanakan PKP penuh dengan betul? Bagaimana PKP penuh dilaksanakan apabila ribuan syarikat tidak perlu dikecualikan? Pengecualian ini adalah risiko kesihatan awam dan sangat tidak adil bagi majikan yang mematuhi PKP penuh dan menutup perniagaan mereka. Kini, majikan-majikan yang bertanggungjawab ini lebih terbeban dengan lanjutan PKP penuh, katanya di Facebook. Ya, tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Wako Channel. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.